Suatu ketika, kanguru dan neneknya ini, dia dikasih minum oleh seseorang. Dan mereka pun meminumnya, padahal mereka itu tidak kenal loh. Ada apa ya kira-kira, kok wanita ini baik sekali, ternyata niatnya itu buruk. Kepala kanguru, kepala neneknya juga itu merasa pusing. Dan ini adalah orang jahat yang mau menculik kanguru kecil itu. Aduh, kasihan sekali ya, kanguru akan diculik. Tetapi ibunya datang dan memarahinya. Ibunya pun ini menelpon polisi. Akhirnya penjahat-penjahat itu pun tidak berani dan melepaskan kanguru berserta neneknya tuh. Makanya kalian itu harus hati-hati kalau kalian tidak kenal ya sama orang tersebut, jangan mau dikasih apapun.